Halo Sobat Yegar, ketemu lagi di channel saya Heri Jegar. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya dilancarkan rezekinya ya. Tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasa, tetap jaga kesehatan, jangan lupa berolahraga, jangan lupa makan dan minum yang sehat-sehat. Supaya badan tetap sehat, tetap kuat, bisa menjalani aktivitas seperti biasa. Yang punya hobi berburu atau kabar petualang, saya sarankan sih saat menjalankan hobi jalan yang jauh, supaya di samping menyalurkan hobi bisa juga sambil berolahraga. Tentu yang bisa didapat, badan sehat, hati senang. Kalau tidak bisa, nyanggong saja. Tetap bisa membuat hati senang karena hobi sudah tersalurkan. Itu ya. Kalau bisa lagi, kuala segar derma bekal, yang artinya badan sehat punya uang. Selalu pesannya ya, tetaplah berhati-hati dalam menggunakan senapan angin, baik itu berisi mimis atau tanpa berisi mimis, berisi angin atau tanpa berisi angin, jangan sekali-sekali mengarahkan ke orang lain, sebab itu bisa berbahaya. Oke, ini ada paket dari GS88 ya. Ini, paket dari GS88, ini isinya chamber. Chamber yang udah lama keluar itu, terus pesen karena ini ada pesanan unit kayak gitu ya. Ini ada minion Anu Gen 1 dan minion Gen 2. Kadang-kadang ada di video nanya ke saya apakah masih bisa dipesan kayak gitu minion 2 ataukah kalau minion 1 sih saya rasa udah enggak ya. Kalau minion 2 masih bisa, tapi ya kayak gitu. Lama. Ini prosesnya juga lama ini indennya. Karena di GS88 itu pengerjaannya itu disambil ya. Kalau ada orderan kayak gitu katanya. Ini menurut si Bapak Hari Santoso juga. Disambil pengerjaannya karena yang lainnya mungkin mesin CNC-nya fokus pengerjaan chamber-chamber yang baru kayak gitu. Ini Anu Gen 1. Ini Minion Gen 2. Kalau Anu Gen 1 ini pesanannya Bapak Sudarto. Jadi unit ya, popor kayu. Kalau ini Minion 2 pesanan Bapak Andre Wira. Jadi unit tapi model taktikal. Taktikalnya empat taktikalnya itu produksinya dari GS88 juga. Kebetulan saya masih punya. Ini terinspirasi dari unitnya yang sudah pernah ada orang yang pesan ya. Warnanya coklat terus pakai empat taktikal kayak gitu. Ini pakai dua laras ini. Laras 35 cm dan laras 60. Ah, ini warnanya yang ini dipilih. Buka ya. Ada yang nanya, kalau ini kan termasuk chamber keluaran yang ya dibilang lama ya, nggak baru. Ada yang nanya itu bahan chambernya dural berapa, apakah seri kayak yang dulu ataukah dural seri 6 seperti yang sekarang. Kan GS88 itu makainya bahan dural seri 6 ya. Kalau dulu kan seri 7, dari 7 nya pun ada yang Eropa kayak gitu, ada yang Cina. Nah, ini bahannya dural seri 6. Oke, seperti ini ya. Ini cancel kokang. Nah, ini. Biasanya kalau dulu ya, pas-pas unboxingnya Minion 2 itu, oh bisa. Oh, nggak bisa ya. Oh.
karena ini settingan di sini aja, ini di trigger, baut triggernya ini ya. Kadang pada saat pengiriman unit juga ke pemesan, karena mungkin di jalan goncangan kayak gitu, ininya kendor kayak gitu ataukah nancep apa masuk dalam, ini nggak bisa dikokang, ataukah bisa dikokang tapi nggak bisa di adjust ininya. Ya ini Minion Gen 2. Oke. Ini nanti pakai regul. Pakai laras 35 dan 60 cm. Oh ya. Jelaskan untuk bahan Dural seri 6, colokan mimis stainless. Cancel kokang ini stainless, tarikan saddlever stainless, hammernya stainless. Kalau tutup hammer Dural, tutup palpnya juga Dural. Dan ini belum PNP regul ya. Ini dratnya M18. M18 atau M20 ini ya. Ya M18 ini caranya. Gitu. Terus ini Anu Gen 1. Ini juga yang sekarang itu pakainya bahannya Dural seri 6 ya. Kalau dulu pakai bahan Dural seri 7. Sekarang pakai bahan Dural seri 6. Nah ini kan ada mengkilap kayak gini ya. Sering ada yang nanya juga, itu digrapir atau cuma stiker kayak gitu ya. Ini digrapir. Terutama pada saat unboxing chamber Black End kayak gitu. Oh bengal, dari bengal lah Black End. Ini digrapir ya. Ini sengaja di stiker bening kayak gitu. Supaya nanti pada saat diterima oleh konsumen itu gak kotor ya. Itu digrapir ini. Ini tuh kan. Digrapir ini lah, bukan stiker. Oke ya. Ini bahannya dua Dural seri 6. Terus colokan mimis stainless, hammer stainless, tarikan saddlever stainless, ini juga picunya ini stainless. Tutup hammer Dural. Ini tutup palp sekaligus extension palp sekaligus tempatnya manometer untuk output regul, atau juga bahannya Dural. Kalau ini juga enggak PNP regul ya, drat di chambernya ini enggak PNP regul, ini juga enggak PNP regul, ini kesini sama ya. Ya sama ya. Kalau panjangnya mungkin ya sama juga. Sama juga ya. Oke. Saya rasa itu aja ya. Ini akan dijadikan unit. Oke itu aja ya unboxing. Jadinya bagi teman-teman yang pengen ya, masih pengen dengan unit chamber Minion Gen 2 dan Anu Gen 1, itu masih bisa dipesan. Tapi kalau pas ready di GS88 cepat, tapi kalau nggak ready lama gitu ya. Oke, sekian dulu. Salam satu laras, salam Jaygar.